Injak kopling, hidupkan tombol dengan cara dorong ke bawah penguncinya, baru diklik bawahnya. Lalu masukkan di gigi 4. Ini cara menaikkan dam. Baru tuas ini didorong, ditahan, gas diinjak, kopling sambil diangkat. Kopling sambil diinjak, jangan lewat di RPM 2000. Nah, jadi kita lihat belakang. Itu cara naikin dam. Oke, kita kopling. Tuas yang ini dilepas, baru transmisi dikasih netral. Nah, ini untuk PTO-nya dikasih netral juga. Baru kita lepas pedal kopling, tuas yang dam ini ditarik ke atas. Nah, itu sudah kelihatan turun damnya. Oke, simple, pelajari.